Assalamualaikum dan hai korang semua. Okey, hari ini saya akan bawa anda semua untuk merungkai apakah berkaitan antara sekolah dan juga delinquency ini. Mesti kita terfikir kan, sama ada sekolah ni pun boleh jadi punca ataupun faktor ke kebaikan berlakunya delinquency dalam kalangan remaja dan juga kanak-kanak. Mesti korang semua tak sabar nak tahu kan. Jadi apa kata kita terokai sama-sama? Jom. Jadi, apakah berkaitan sebenar antara sekolah dan delinquency ini? Jika kita bercakap mengenai sekolah, pastinya pelajar-pelajarnya terdiri daripada individu yang berumur 18 tahun dan ke bawah, dan semestinya mereka tidak akan terlepas daripada melakukan sebarang kenakalan ataupun delinquency. Sama seperti kita, kita juga pernah melayari fasa remaja di mana tidak terlepas daripada melakukan sebarang perkara yang melanggar peraturan sekolah ataupun norma masyarakat. Jadi, sekarang kita akan merungkai apakah itu delinquency terlebih dahulu. Daripada tadi kita Aisyah cakap delinquency. Jadi, apa sebenarnya delinquency ni? Delinquency ini adalah kesalahan tingkah laku yang melanggar moral masyarakat, peraturan dan undang-undang yang dilakukan oleh mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Jadi, delinquency ini adalah konsep yang hanya digunakan buat kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah. Jadi, delinquency ini terbahagi kepada dua, iaitu delinquency yang menyalahi undang-undang dan juga delinquency yang tidak menyalahi undang-undang. Oh, rupanya ada juga delinquency yang tidak menyalahi undang-undangnya. Jadi, untuk keterangan lebih lanjut, mari kita lihat contoh bagi setiap delinquency ini. Delinquency yang menyalahi undang-undang adalah seperti menghisap dadah, merompak, merogol, mencuri, membunuh dan sebagainya yang dilihat sebagai satu jenayah berat dan boleh dikenakan hukuman sama ada penjara, gantung ataupun denda. Bagi delinquency yang tidak menyalahi undang-undang pula, contohnya adalah seperti merokok, minum arak, berjudi. Kenapa tidak menyalahi undang-undang? Kerana tidak perlu dipenjarakan atau dikenakan bayaran denda. Tetapi sikap ataupun perkara-perkara ini adalah salah dan dianggap asing daripada norma masyarakat. Kini, kita akan lihat pula berkenaan dengan punca berlakunya delinquency di sekolah. Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang, betul tak? Jadi, delinquency ini pasti mempunyai punca ataupun akar umbi yang menyebabkan seseorang individu itu terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat ataupun kenakalan. Jadi, yang pertama semestinya pengaruh daripada rakan sebaya. Untuk terus kekal berkawan dalam sesuatu kumpulan, seseorang individu itu akan rasa terdesak, maka mereka akan melakukan delinquency sama-sama seperti rakan sebaya mereka supaya mereka tidak kelihatan kolot ataupun ketinggalan zaman. Selain daripada itu, punca berlakunya delinquency ini juga adalah disebabkan pengalaman negatif di sekolah, sama ada dibuli ataupun tidak diberikan layanan sama rata oleh orang sekeliling seperti guru mahupun rakan-rakan. Jadi apabila mereka rasa terasing, mereka akan melakukan delinquency ini untuk mendapatkan perhatian daripada guru, kawan-kawan supaya mereka menjadi titik fokus di sekolah tersebut. Selain daripada itu adalah berpunca daripada prestasi akademik yang rendah. Kita sering dimomokkan dengan satu pernyataan di mana seseorang individu yang punya prestasi akademik yang rendah pasti akan melakukan delinquency. Namun, itu tidaklah 100% benar kerana delinquency ini juga boleh melibatkan individu yang mempunyai prestasi akademik yang cemerlang. Semuanya bergantung terhadap pilihan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kelas sosial yang rendah. Hal ini kerana mereka yang berasal daripada kelas sosial yang rendah pasti berasal daripada masyarakat setempat yang tidak asing dengan masalah delinquency ini. Kesan delinquency ataupun perubahan dalam diri seseorang individu itu adalah seperti mudah dipengaruhi oleh anasir negatif. Misalnya, rakan sebaya yang mengajak untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok, maka mereka akan mudah untuk terikut-ikut. Selain daripada itu, pergaulan bebas seperti berjudi, minum arak, lahir anak luar nikah. Selain daripada itu, akan menjadi seorang individu yang mudah memberontak dan marah-marah. Mereka tidak ingin mendengar teguran daripada ibu bapa dan terus-menerus melakukan perkara negatif. Dan boleh juga melakukan perkara-perkara tindakan-tindakan yang di luar kawalan seperti lari daripada rumah. Kemudian kita lihat kepada individu signifikan, iaitu siapa individu signifikan yang berperanan penting dalam mencegah aktiviti delinquency ini daripada terus berleluasa. Yang pertama semestinya ibu bapa. Ibu bapa tahu
tahu sepenuhnya bagaimana anak-anak mereka membesar, perkembangan mereka yang bagaimana. Jadi ibu bapa perlu faham dan perlu meluangkan masa yang secukupnya untuk mengetahui masalah anak-anak, mengetahui apa keinginan dan kehendak mereka supaya mereka tidak rasa tersisih dan mencari orang lain untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian guru-guru di sekolah perlulah mengamalkan sikap adil dan sama rata, tidak pilih kasih, memberikan layanan yang sama rata kepada semua pelajar. Kemudian rakan-rakan perlulah membimbing, memberikan teguran, memberikan nasihat jika ternampak rakan-rakan kita yang lain itu terlibat dengan perkara-perkara yang tidak elok, yang negatif, agar mereka tidak terus-menerus terpesong dalam laluan yang tidak elok. Dan yang terakhir adalah golongan masyarakat. Golongan masyarakat berperanan dengan tidak menghina, memberikan peluang kepada sesiapa yang membuat kesalahan kerana mereka masih remaja. Mereka masih tidak boleh berfikir secara waras dan dalam keadaan yang matang. Jadi tidak salah untuk kita sebagai masyarakat memberikan peluang seperti tidak dipulaukan, jangan menghina mereka, jangan memaki mereka. Kita telah pun sampai kepada slide yang terakhir. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peranan yang tersendiri bagi memastikan remaja tidak terus lemas dalam kesilapan yang mereka lakukan. Pimpin tangan mereka ke jalan yang mampu untuk membantu mereka melakukan perubahan untuk berdepan dengan cabaran pada masa hadapan. Kerana apa? Kerana anak muda bakal pengemudi negara dan juga bangsa kita pada masa yang akan datang. Ingat, dalam dunia ini tak ada seorang pun yang terlepas daripada melakukan kesilapan. Jadi, peluang kedua itu perlu diberikan agar kita dapat melahirkan lebih ramai individu yang positif. Sekian, itu sahaja daripada saya, Siti Aminah binti Muhammad Arifin Hu. Assalamualaikum.